Kajian Quran dan Sunnah melahirkan 20 usul ini. Dan 20 usul ini bagi saya perlu sangat umat hari ini fahami. Bila kita memahaminya, insya-Allah kita memahami benda-benda besar tentang agama kita. Dan bila kita fahami benda-benda besar ini, kita akan mampu menilai isu yang berlaku di mana saja ia berlaku secara yang betul. Insya-Allah. Usul yang pertama yang telah kita bincangkan beberapa bulan yang lepas ialah prinsip yang berkaitan dengan Islam. What is Islam? Itu pertanyaan yang dijawab oleh usul yang pertama ini. Apa itu Islam? Sebab kita tak nak menjadi seperti orang buta yang cuba hendak mengenali gajah. Si buta yang memegang kaki gajah mengatakan gajah itu seperti tiang elektrik. Yang memegang badan gajah mengatakan ia seperti tembok. Pandangan mereka tak betul. Sebab gajah bukan seperti tembok, bukan seperti tiang elektrik. Gajah seperti gajah. Yang lengkap dan sempurna. Tapi disebabkan mereka buta, mereka masih lagi memegang gajah. Seperti orang Islam, dia penganut Islam. Tetapi gambaran tentang Islam tidak jelas. Malah kadangkala salah. Maka kita perlu menjawab soalan besar hari ini. What is Islam? Islam tu apa dia? Apa benda Islam ni? Maka usul yang pertama menjawab pertanyaan itu. Kata Al-Banna, Islam sistem hidup yang lengkap. Lengkap. Anda nak bercakap tentang apa? Tentang ekonomi? Dah ada. Tentang kerukunan rumah tangga intim, rumah tangga ku, syurga ku, baiti jannati, dah ada. Pendidikan anak-anak, dah ada. Sains teknologi, dah ada. Politik dan siasah, dah ada. Dakwah, dah ada. Ketenteraan, ada. Jihad, ada. Keilmuan, ada. Apa lagi yang anda nak soal? Bagaimana Islam melihat tentang kes swine flu? Apa pandangan Islam tentang kes demam sesama babi yang hari ini kita sebutkan sebagai jangkitan influenza A, H1N1? Islam beri tak pandangan? Boleh beri tak pandangan tentang ini? Boleh? Islam mengatakan pada asalnya babi khinzir diharamkan. Dan kemudian jika dikaitkan dengan penemuan sains, memang sains hari ini mengatakan babi membawa pelbagai penyakit. Dan babi mempunyai satu kuasa. Kuasa di kerongkongnya yang boleh mengubah semua virus, menukar virus itu menjadi virus yang pada awalnya tidak menyerang manusia, tapi diubah menjadikan virus itu menyerang manusia, membunuh manusia. Maka virus dari burung pergi ke babi, dia ubah pergi pada manusia. Virus daripada manusia pergi pada babi, dia ubah pergi pula ke burung. Kacau bila dunia ini disebabkan babi berfungsi seperti itu. Islam boleh berbicara? Boleh. Dan begitulah seterusnya. Itu usul yang pertama. Dan sudah pastinya kemuncak kepada Islam ialah akidah yang benar dan ibadah yang sahih. Islam sistem yang lengkap, tapi tunjangnya ialah akidah yang benar dan ibadah yang sahih. Tunjangnya iman dan amal soleh. Itu usul yang pertama. Kemudian kita pergi pada usul yang kedua. Selepas kita faham Islam lengkap, datang pertanyaan yang kedua. Apa sumber utama Islam? Kita kenal agama dari sumbernya. Sumber itu penting. Bagi Kristian, mereka berpegang pada Bible. Pertanyaan kita, Bible itu asli ke? Itu pertanyaan. Agama Buddha, penganutnya percaya pada apa yang Buddha bawa, yang mereka namakan sebagai Tripitaka ataupun The Three Masters. Itu seperti yang Buddha ajar yang asal ke? Itu pertanyaan. Memandangkan ia ditulis hanya 3-4 abad selepas Buddha meninggal dunia. Seperti yang ori ke? Maka Islam mementingkan yang ori. Agama tidak boleh ditegakkan berdasarkan pandangan manusia semata-mata. Saya merasakan bahawa
sembahyang kita pada hari ini cukup dengan niat. Sebab innamal a'malu binniyat. Tidak perlu pada rukun fi'li, rukun qawli, cukup dengan niat sahaja. Rukun qalbi sudah mencukupi. Sesat ai. Islam ditegakkan berdasarkan pandangan manusia, tokoh-tokoh. Islam tidak boleh tertegak seperti itu. Dia perlukan satu sumber yang asli, mantap, sahih, autentik, benar. Maka ia bernama Al-Quran. Justru itu usul yang kedua. Al-Quran itu kedudukan yang pertama dan as-sunnah yang suci. Kedudukan yang kedua adalah sumber untuk mengetahui hukum hakam Islam. Dua ini asas. Ijma', kias, dia datang di bawah naungan Quran dan sunnah, bukan terpisah. Bukan Quran, Quran, sunnah, kemudian ijma', kias. Ijma', kias seolah-olahnya tersendiri. Tidak, tidak. Ijma' lahir dari Quran dan sunnah. Kias pun lahir dari Quran dan sunnah, bukan tersendiri. Tapi Quran dan sunnah tersendiri. Quran satu sumber, Nabi memberikan penerangan tafsiran sumber yang kedua. Kedua-duanya di niatnya. Sebab itu Quran menekankan tentang dua benda, tanzil dan tabyin. Tanzil, Quran diturunkan, Allah turunkan berbentuk ori. Nak faham, kena tabyin, terangkan. Nabi sebagai penerang. Nah, sebab itu kita sebutkan Quran dan sunnah berdasarkan Quran. Quran dan sunnah sebagai asas berdasarkan Quran. Kedudukan nombor satu. Cuma yang sering saya peringatkan hari ini ialah Quran jangan hanya kita gunakan untuk mengaji. Itu saja. Jika Quran kita gunakan hanya untuk mengaji, ambil berkat, dibaca ketika orang nak meninggal dunia, digunakan untuk menghantar orang pergi ke Mekah, digunakan untuk buat penuri tenaga kesyukuran, dibaca ketika anak kembung perut pukul 8 malam, maka itu tak kena. Quran diturunkan untuk difahami, dilaksanakan. Dia perlu difahami, kemudian dihayati. Dan saya peringatkan di sini tentang satu hal penting, bahawa Quran ini teks perlu difahami dengan konteks yang betul. Bila kita baca Quran Alif Lam Mim, dalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, kita baca teks. Nak fahamnya kena kait dengan konteks. Ini berkaitan dengan ilmu memahami Al-Quran. Sebab itu saya telah sebutkan nama sebuah kitab. Kitab karangan Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah. Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah, seorang tokoh Al-Azhar sebelum ini, telah mengarang sebuah buku dalam bahasa Arab. Alhamdulillah, yakin telah terbitkan dalam bahasa Malaysia kita. Tajuk bukunya, Hadis-Hadis Israiliyat dan Hadis-Hadis Palsu dalam Kitab-Kitab Tafsir. Dalam Kitab-Kitab Tafsir ada hadis palsu dan hadis Israiliyat yang kadangkala dijadikan modal oleh sebahagian ustaz kita untuk mentafsir Al-Quran. Maka Al-Quran yang suci jadi kotor disebabkan tafsiran yang kotor menggunakan hadis-hadis palsu dan Israiliyat. Alhamdulillah, Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah menarik perhatian kita terhadap tafsiran yang kotor ini. Yang hadis-hadis yang kotor itu ada dalam sebahagian kitab tafsir. Dalam kitab tafsir yang digunakan ada terdapat hadis-hadis ini. Maka menjadikan tafsiran Quran kotor, bukan kerana Quran itu kotor, disebabkan cara tafsir itu tak betul. Metodologinya salah. Justru saya sering berpesan pada kita, bila belajar Quran yang ori, metodologinya kena bersih, cara tafsir kena bersih. Ustaz kena lebih berhati-hati hal ini. Sebab itu saya pernah ceritakan pada anda, ada seorang pelajar sains di Malaysia, tak perlu saya pincikan di mana,
Dia email kepada saya bertanyakan tentang apa yang ustaznya baru ajar di masjid yang baru dia dengar. Ustaz